Hi, nama saya Muhammad Rafiq. Saya Syazana. My name is Joe. I work in a butter factory. Assalamualaikum, saya Atika dari Selayang. Saya Noah. Hari ini saya dibayar untuk rasa makanan baik. Kami adalah bakal menjadi ibu bapa. Tak lama lagi. Lagi sebulan. Pernah? Tak. Rasanya tak pernah. Pernah. Kita nak makan benda yang patutnya baby makan, bukan I yang makan. Saya pernah curi. Tak adalah curi. Saya pernah curi-curi makan. Baby food saya tak pernah cuba sebab dah tak baby kan. Masa cuba, saya tak ingat apa taste dia sebenarnya. Memang tak. Saya masa kecil pun tak makan benda ni. Ada yang saya suka, ada yang saya tak. Tapi bergantung kepada rasa dia macam manalah. Weh, ni bau pisang. Haa. Macam kalau mushroom soup biar seminggu kan, dia infected kan. Ha, ni aja. Memang taklah aku nak makan benda ni. Pisang. Pisang. Cuka. Rasa cuka. Pisang. Benda ni. Green apple. Bau macam pisang tapi rasa peach. Pisang dengan apple. Cuka dia ada 10 cuka lah tak kot. Pisang je lah saya tahu. Bau dia rasa, bau dia pisang. Pisang, ada apple and cereal. Oh, ya? Yeah. Oh. Cacin caluk. Ni apa bulu hidungnya tu? Rupa dia geli, geli sikit lah. Bau macam tayar kereta. Dia bau apple. Try banyak tu lah. Okey tak? Ni sedap kan? Rasa dia okey. Ni tak sedap. Ada air tak? Apple bukan? Apple. Ada anggur, ada apple. Ni ada cuka ke aku? Masam macam. Rasa apa ni? Apple, blueberry. And one last one is Weasley. What? Ha? Weasley. Ron Weasley. Tengok dah macam karidal lah. Ya benda ni. Macam makan arnab. Jadi sayur lah. Nampak macam mustard. Pumpkin. Tak ada air ke dia? Okey lah, ni sayur lah. Tahu tak ni sayur? Dia labu kan? Jadi carrot ataupun tomato. Ini dah sampai. Macam dal tapi dia bukan dal. Pumpkin, lepas tu ada peas. Ini saya tak tahu dia ada apa. Saya tahu dia ada vegetable je lah. Veggie. Mix veggie eh? Mix veggie. Dan ada cauliflower. Bahan-bahan untuk buat nuclear bomb kat sini. Macam agar-agar. Macam jelly. Jello. Jello. Prune maybe. Ini sedap ah. Oh, masam. Ini makanan baby ke makanan orang tua ni? I think it's prune. Sweet potato ah. Anggur? Warna dia gelap-gelap sikit. So mungkin dia black currant kot. Sebab dia hitam. Plum. Macam rasa kurma. Kurma mana pula kan? So, sebab dia ada masam-masam ni. Mungkin dia campur dengan apa hijau. Raisin? Aku tak pastilah. Black currant. Apa benda yang boleh buat jam? Oh, ada lagi. Oh, itu. Cincau. Tak tahu. Apple? Oh. Butter sedap. Ni macam muntah baby. Yee. Muntah baby, serius. Macam ada sayur sikit, dia putih. Dia makan. Tekstur dia ni memang mengimbau kenangan lah. Tapi inilah saya selalu makan masa adik saya kecil, saya selalu ambil. Maybe ada sayur sikit. Kan? Kacang hijau ah. Oh, ada kacang hijau ni, this. Macam ada kacang peas. Oh, sayur dia ni, ni mungkin green peas. Dia rasa macam twisties pun ada. Apa dia? Susu lembu. Mana boleh ada susu? Dia ada rasa macam, tak tahulah, mungkin ni ayam kot. Nasi?
Oh. Ha? Daging. Oh. Daging lembu dia ni. So daging campur green peas jadilah green lantern. Eh tak. Jadilah ni. Tak semua. Saya akan cubalah. Tapi bukan semua. Boleh je makan. Cuma banyak tak banyak. Kalau teringin saya akan makanlah tapi saya tak adalah makan macam makan hari-hari. Tak. Saya tak sebab tak. Ada banyak lagi makanan lain sedap. Kenapa kau nak pergi kedai beli macam, "Oi, kau nak makan ni hari ni, buka." Mana? Saya akan bagilah benda-benda ni untuk makan supaya dia tak memilih macam saya. Maybe kalau tak ada masa nak buat sendiri. Rasanya ialah kot sebab dia sekarang dah moden tak ada masa nak masak kan. Saya rasa saya pertimbangkan benda ni. Nak cakap tak pun tak boleh kan. Sebab kita manusia dah dewasa pun makan suplemen kan. Ini pun maybe healthy food untuk budak. So tumbuh saran dia lah kita jaga tapi tak boleh percaya 100% juga. Ada lagi ikhtiar lain. Kerana yang terbaik datangnya daripada bini kita sendiri. Susu ibu.